Halo, selamat datang di channel MTL Manhua. Kali ini komik terbaru ya, dari komik I Can Plunder the Opportunity. Oke, di pagi siang ya, di sebuah gunung. Ini namanya Gunung Musekte, di mana siapa ini ya, si MC ditendang ya oleh seseorang. Dia ditendang dan tidak bisa melawan ya. Dia dimintai sebuah pil tuh, akan tetapi si MC tidak mau ya, buat apa gitu memberikan pil tersebut, dia berteriak. Kemudian mereka langsung mau menghajar si MC itu. Mereka datang mau menghajar si MC ya. Kemudian nah, si MC kemudian juga berbalik memukul ya, akan tetapi mereka banyak. Nah, ini berhasil dia memukulnya. Berani memukulku, katanya. Ayo serang dia. Select color range. Setelah itu kita select lagi, modify, expand, fill. Oke, kita tunggu. Kita tunggu teman-teman ya, hasilnya apakah bagus ataukah tidak. Oke, bagus ya, sudah bagus. Kita lihat atas, ini juga bagus. Oke, sudah. Sekarang yang kedua, ini dia, banyak orang ya yang menghajarnya. Nah, itu juga mereka CMC dihajar ya. Hingga di situ dia memegang pilnya. Kemudian diambillah pil tersebut ya. CMC tidak bisa bergerak sekalipun. Mereka kemudian mengambil pil tersebut ya. Kemudian mereka menghina CMC. Kemudian muncullah seseorang. Dia mengendarai kuda. Nah, ini namanya adalah Chun Chuhoran ya. Namanya adalah Chuhoran. Ia yang menyuruh mereka untuk mengambil pil tersebut. Kenapa kok lama? Aku memberi pelajaran kepada dia, katanya. Select ya, color range. Oke, setelah itu select, modify, expand, setelah itu fill. Oke, kita tunggu teman-teman, tunggu hasilnya. Oke, di situ hampir-hampir ya. Oke, hasilnya lumayan, kita perbaiki dulu. Perbaiki ya.
ini juga lumayan ya, tinggal perbaikan. Oke, sudah diperbaiki teman-teman. Setelah itu di sini ya, CMC masih terkapar di tanah melihat kuda tadi, itu orang yang naik kuda. Nah, itu mereka berbicara, kemudian dia sepertinya menghina kepada MC. Kemudian dia menunjuk kepada MC. Akan tetapi si MC hanya "Tuh," katanya. "Kamu seperti binatang," kata si MC. "Apa yang kamu maksud?" kata si Cuhoran ini. "Kamu tidak mengerti ya," kata si MC. Kemudian si MC itu dipanggil ya, tidak bisa melawan dia. Kemudian dia berkata, pertama kalinya di Sichuan masuk, sehingga dia meminta, nah itu tunduk dulunya ya kepada si MC. Kita pilih select color range, itu kita select lagi. Modify, expand. Setelah itu fill. Oke. Fill ya, kita isi fillnya. Kita tunggu ya hasilnya seperti apa teman-teman. Menunggu itu tidak nyaman ya teman-teman ya, tidak enak. Kok lama ini? Ayo cepat cuy. Oke, sudah ya, bagus. Ini kita perbaiki dulu. Oke, kita perbaiki teman-teman, lihat itu. Nah, ini ada yang rusak, kita perbaiki ini juga ya. Oke, selanjutnya ini juga rusak, perbaiki semuanya. Bagus sekarang ini. Oh, ini masih ya, gak bagus. Oke, selanjutnya si MC langsung menunjuk menunjuk ke Cuhoran ya. "Kamu itu seperti binatang," kata si MC. Dia membeberkan fakta yang ada.
kalian itu tidak akan terima. Kemudian si Cahoran marah ya, kemudian dia mengambil cambuk dan dia mencambuk MC ya. Kemudian dia dengan cambuknya itu mencambuk si MC, dicambuk. Nah, kemudian dia terkapar ya. Kemudian muncullah bunyi sistem. Nah, sistem itu bisa melihat opportunity ya, opportunity dari orang-orang. Jadi bisa melihat kesempatan yang dimiliki oleh orang itu. Oke, kita pilih select color range, select ya, span. Oke, fill. Oke, feel-nya teman-teman ya, kita lihat dulu. Ini kita ke KineMaster dulu. KineMaster. Kita pilih yang nomor satu ini. Ini bagus ini pemandangannya ya. Kalau gitu kita pilih screen recorder. Oke, ini sudah selesai, ini kita tinggal perbaiki dulu. Tapi ini kita berbesar dulu ya, perbesar teman-teman. Kita lihat setelah kemudian di ini dipanjangkan. Oke, sudah setuju. Sudah. Setelah itu kita masukkan ini. Ini terlalu banyak ya teman-teman. Kita masukkan. Setelah itu kita kecilkan. Kita taruh di pojok. Setelah itu kita lagunya. Oke, ini aja. Kita kecilkan lagunya teman-teman. Ini sudah cukup. Selanjutnya kita ekspor. Nah, sudah. Setelah itu kita lihat. Nah, ini banyak ya teman-teman ya. Kita anu dulu teman-teman. Kita blok dulu. Coba kita perbesar dulu, setelah itu select color range. Oke, bagus ya. Setelah itu kita select modify expand. Coba fill. Hilnya bagaimana teman-teman? Apakah
expand-nya kurang. Coba fill. Ctrl Z ya. Ctrl Z bukan itu berarti. Select color range. Okay. Select expand fill. Kita lihat apakah gila ganteng ya. Select